Rice cooker merupakan alat dapur yang sangat bermanfaat bagi Anda yang sering memasak nasi di rumah. Dengan rice cooker, Anda dapat dengan mudah memasak nasi yang matang sempurna tanpa harus terus-menerus mengawasi proses pemasakannya. Namun, ada kalanya Anda ingin membeli rice cooker dengan daya yang rendah, agar tidak terlalu membebani konsumsi listrik di rumah. Jika Anda sedang mencari rice cooker dengan daya yang tidak terlalu tinggi, berikut adalah 10 rekomendasi rice cooker low watt terbaik yang dapat Anda pertimbangkan. Rekomend.tv, channel rekomendasi terbaik. 1. Niko NK RC12. Niko NK RC12 Rice Cooker adalah produk Rice Cooker dengan harga yang terjangkau, yaitu sekitar Rp162.600. Produk ini memiliki ukuran yang kecil, sehingga mudah ditempatkan di dapur Anda. Memiliki kapasitas memasak sebesar 1,2 liter, sehingga dapat menyediakan nasi untuk sekitar 2-3 orang. Juga dilengkapi dengan fitur memasak, mengukus, dan menghangatkan, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Body Rice Cooker ini terbuat dari bahan polikarbonate yang tahan lama, sedangkan pot penanaknya terbuat dari teflon anti lengket yang mudah dibersihkan. Daya yang dibutuhkan adalah 300 watt untuk memasak dan 40 watt untuk menghangatkan, sehingga tidak akan terlalu membebani konsumsi listrik Anda. 2. Hanrefer HRRC03. Hanrefer Rice Cooker HRRC03 adalah rice cooker yang berkualitas dengan harga terjangkau, yaitu sekitar Rp193.900. Rice cooker ini dapat digunakan untuk memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Terdapat fitur One Touch, sehingga Anda dapat mengoperasikannya dengan satu tombol saja. Memiliki kapasitas 0,8 liter, sehingga dapat menyediakan nasi untuk 2-3 orang. Juga dilengkapi dengan sistem 3D heating yang dapat menjaga nasi tetap hangat dan tidak mudah basi. Rice cooker ini juga dapat digunakan untuk memasak nasi goreng. Daya yang diperlukan sebesar 200 watt untuk memasak nasi, serta menghangatkan sebesar 45 watt. 3. Solo River Smart Rice Cooker Mini. Salah satu rice cooker yang handal dan praktis dengan fitur yang lengkap. Cocok digunakan untuk memasak nasi, mie, hotpot, sup, dan lain-lain. Kapasitas maksimalnya hingga 1200 ml, dapat memasak 2 mangkok nasi, cocok untuk 2 orang, terdapat fitur mengukus dan merebus yang dapat digunakan secara bersamaan. Alas pot rice cooker ini terbuat dari bahan anti lengket yang mudah dibersihkan. Memiliki daya rendah 200 watt, sehingga tidak akan terlalu membebani konsumsi listrik di rumah Anda. Dengan harga Rp204.999, rice cooker ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memasak nasi dengan mudah dan praktis. 4. Miyako MCM-606A. Dijual dengan harga sekitar Rp224.000, rice cooker ini dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan, dan mengukus, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 300 watt, sehingga tidak akan terlalu membebani konsumsi listrik di rumah Anda. Memiliki kapasitas beras sebesar 0,63 liter, sehingga dapat menyediakan nasi untuk 2-3 orang. Terdapat fitur steamer, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk mengukus makanan lain seperti sayur-sayuran atau daging. Juga dilengkapi dengan fitur penghangat otomatis, sehingga nasi akan tetap hangat setelah selesai dimasak. 5. Miyako MCM-528. Salah satu rice cooker yang berkualitas dengan terjangkau sekitar Rp239.900, berdaya 395 watt, memungkinkannya untuk memasak nasi dengan cepat dan efisien. Kapasitasnya 1,8 liter, cukup untuk memasak nasi untuk 4-5 orang. Bahan body rice cooker ini terbuat dari polikarbonate, yang kuat dan tahan lama. Pot penanak rice cooker ini terbuat dari stainless steel yang dilapisi anti lengket dan mudah dibersihkan. Dilengkapi fitur keep warm yang menjaga nasi hangat setelah dimasak. Fitur dan spesifikasi ini membuat rice cooker ini menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memasak nasi dengan mudah dan praktis.
6. Sky CMW520. Sky CMW520 adalah rice cooker yang sangat cocok untuk keluarga Anda. Dengan watt rendah, rice cooker ini dapat dioperasikan oleh semua kalangan. Teknologi 3D heating element yang dimilikinya membuat makanan tidak mudah basi dan dapat tahan hingga 48 jam. Rice cooker ini juga dapat beroperasi di tegangan listrik rumah tangga yang rendah. Panci rice cooker ini terbuat dari material berkualitas sehingga tidak mudah lengket, tergores, dan mudah dibersihkan. Kapasitas 1,8 liter membuat rice cooker ini cocok untuk memasak nasi dalam jumlah banyak. Dijual dengan harga mulai Rp202.000, rice cooker Sky CMW520 1,8 liter adalah pilihan yang tepat untuk keluarga Anda. 7. Cosmos Chair J3301. Dibanderol dengan harga Rp257.000, rice cooker ini memiliki fungsi 3-in-1, yaitu memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi. Dengan fitur ini, Anda dapat memasak dan menghangatkan nasi dengan mudah tanpa repot menggunakan banyak alat. Selain itu, rice cooker ini juga hemat listrik karena hanya membutuhkan daya sebesar 400 watt saat memasak dan 45 watt saat menghangatkan. Dengan semua fitur dan spesifikasi yang dimilikinya, rice cooker Cosmos Nonstick CRJ 3301 adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memasak nasi dengan mudah dan praktis. 8. Hanriver Hirer C0001. Dibanderol dengan harga Rp296.000, rice cooker ini dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan, dan mengukus, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Body rice cooker ini terbuat dari stainless steel yang memberikan kualitas yang lebih tinggi, kuat. Terdapat fitur one touch yang memudahkan Anda untuk memasak dan menghangatkan nasi dengan satu tombol saja. Memiliki kapasitas sebesar 2 liter, sehingga dapat memasak nasi untuk 11 orang. Dilengkapi dengan sistem 3D heating yang menghangatkan nasi lebih lama dan mencegah nasi mudah basi. Rice cooker ini juga dapat memasak nasi goreng, beras merah, sup, slow cook, kukus, bubur, cake, yogurt, cup, dan cepat. 9. Philips Rice Cooker HD3138. Dibanderol dengan harga Rp625.000, rice cooker ini memiliki panci bagian dalam yang dilengkapi dengan gagang anti panas yang memudahkan Anda saat mengambilnya. Dilengkapi dengan fitur tetap hangat otomatis selama 48 jam, sehingga Anda tidak perlu khawatir nasi akan menjadi dingin. Sistem pemanasan 3D cerdas yang dimiliki rice cooker ini juga membantu memasak nasi secara merata. Tutup bagian dalam rice cooker ini juga dapat dilepas pasang sehingga mudah dibersihkan. Kapasitas rice cooker ini ekstra besar, yaitu sebesar 2,0 liter. Kapasitas tersebut cukup untuk memasak nasi untuk 14 orang. 10. Philips Digital Rice Cooker HD4515. Philips Digital Rice Cooker HD4515 adalah pilihan yang sempurna bagi Anda yang mencari rice cooker dengan fitur dan kualitas terbaik. Dijual dengan harga Rp669.000, rice cooker ini memiliki 8 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer seperti nasi, sup, bubur, dan lainnya. Rice cooker ini juga dilengkapi dengan fitur tetap hangat selama 12 jam, sehingga nasi tidak akan menjadi dingin meskipun telah lama dibuat. Tutup bagian dalam yang dapat dilepas pasang memudahkan Anda untuk membersihkan rice cooker dengan mudah. Anda bisa mempertimbangkan 10 rekomendasi rice cooker low watt yang sudah diulas. Anda dapat memilih rice cooker yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Pastikan membeli melalui link di deskripsi untuk mendapatkan harga promo dan garansi dari toko resminya.